luar yang kita miliki. Itu bukan dunia, bukan mana saja. Ini salah satu upaya kita untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan terhadap budaya luar. Jadi kita bukan sia-sia pergi ke sini, bukan. Tapi kita mengamati budaya luar sebagai sebuah konteks dan namanya memberikan apresiasi. Ternyata kita nanti juga kita komparatif bandingkan kepada budaya kita, pengetahuan kita masih mempertahankan budaya seperti itu. Kalau kita mempertahankan budaya seperti apa adanya, berarti kita akan tergilas oleh budaya global. Saya ingin tunggu lebih semangat lagi, selamat malam, Honas! Luar biasa, lebih kecil lagi, Honas! Tepuk tangan dulu untuk kita. Wow! Luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng yang masih segar-segar di sana. Di hadapan kita ada beberapa alat musik kita lihat di sini. Boleh kita dengarkan satu-satu itu seperti apa? Mungkin kalian pada tahu udah buka Google masing-masing ya. Alat Batak itu apa aja sih gitu ya? Kalau di pertama sekali kita pada dengarkan dulu ini namanya kalau di tanah Batak ini namanya Tagading ya, benar? Iya benar. Namanya Tagading dan masing-masing itu ada namanya tersendiri. Iya benar. Dan ini ada nambilah. Nambilah. Dari yang besar sampai yang kecil ya kita lihat ya. Ini terbuat dari mana ini? Terbuat kulitnya terbuat dari kulit lembu. Dan ya. Kayunya terbuat dari kayu nangka atau ada bisa juga dibuat dari kayu ampiras. Dan yang paling besar ini ada namanya kordam. Suaranya. Cakep ya. Dia lebih kebasnya. Kebas. Lalu di sebelahnya lagi ada namanya odam. Suaranya masih depan. Lalu naik lagi ada namanya bayi dua odam. Lalu yang di tengah disebut dengan bayi toma atau yang di bahasa Indonesia-nya yang tengah. Iya, pertengahan ya. Ya, lalu yang di sini yang disebut dengan bayi dua ting-ting. Ting-ting. Bukan ayah ting-ting. Tapi namanya ting-ting ya. Dan yang terakhir, namanya ting-ting. Bukan ayah ting-ting. Dan bisa di... Kita bisa mendengarkan ya? Oke. Ini yang saya buat namanya
gitar dia menggunakan senar 2 atau senar 1, bisa juga dia. Lalu di sini dia memiliki tuning atau setelannya do mi ya kak. Ada juga setelan lain namanya setelan mol, dia memiliki setelan sol re, tapi kali ini kita menggunakan setelan do mi. Instrumen Batak tersebut.